Halo guys, ketemu lagi di channel Mail Maro. Di video kali ini saya akan membahas bagaimana cara memaksimalkan fitur-fitur promosi di Lazada. Oke, bagi kamu yang baru singgah di channel ini, silahkan tekan terlebih dahulu tombol subscribe berwarna merah di bawah agar nantinya kamu mendapatkan update-update video-video terbaru dari saya. Oke, baik. Kalau sudah, langsung saja kita masuk ke videonya. Oke, seperti biasa silahkan masuk ke seller center menggunakan akun masing-masing ya. Jika sudah masuk di dashboard seperti ini, kalian langsung masuk ke promosi di sini atau ya di sini di promosi. Kemudian di sini banyak fitur-fitur promosi yang bisa kalian pergunakan. Kalian harus gunakan semuanya ya. Yang pertama kita klik yang pengaturan promo terlebih dahulu paling atas. Nah, di sini nantinya akan banyak promo-promo yang sedang berjalan di Lazada ya, seperti ini kalian bisa ikuti, kalian bisa gabung ya, tinggal klik gabung di sini, kalian gabung sekarang, nanti kalian tinggal klik. Kemudian di sini juga ada yang flash sale. Nah, kalau flash sale ini kalau kita lolos, tentu di sini nanti akan ada beberapa waktu-waktu flash sale yang bisa kita ikuti. Tapi kalau toko kita nggak memenuhi syarat, maka otomatis tidak ada ya. Kemudian di sini promo gila, ini juga lebih gila lagi diskonnya. Biasanya ini diskonnya harus 50% seperti itu. Kemudian slash it juga ada, voucher promo dan Flexi Combo untuk campaign itu ya, untuk yang di pengaturan promo. Kemudian kita masuk yang ke bawahnya di Flexi Combo. Nah, di sini kalian bisa, ini promosinya beli 3 diskon 7%, beli 5 diskon 10%, seperti itu ya, kira-kira gambarannya seperti itu, bisa kita atur. Kalian tinggal klik buat promosi baru. Kemudian di sini kalian bikin namanya. Start dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Kemudian batas pakainya, ini terserah ya. Di sini ada misalnya 500 sampai 1000 ya. Ini yang seluruh toko atau produk, kemudian berikan hadiah. Nah, di sini kita bisa atur tingkatannya ya. Misalkan beli 2 produk diskon 5%. Kemudian kita bikin lagi di bawah beli 5 diskon 10% dan seterusnya. Kita bisa isi ya. Kemudian itu yang Flexi Combo. Kemudian kalian bisa ngisi bundle juga ya. Bundle itu artinya beli beberapa produk atau beli lebih banyak produk maka diskonnya akan ada, atau grosir lah istilahnya ya, grosir ya, bisa grosir, bisa buy one get one, atau bisa hadiah gratis, ini terserah kita ya mau bikin sistemnya seperti apa. Kalau mau grosir berarti dia kita klik grosir, kemudian pilih tanggalnya, tanggal promosinya, kemudian persentase atau nilai uang. Persentase berarti kalau persentase artinya diskon 10%, kalau nilai uang berarti langsung dipotong tentang senilainya. Misalkan belanja 50 diskon 10.000, seperti itu kalau nilai uang. Kemudian kita bisa tambahkan produk mana yang mau kita bikin grosir ya, seperti ini. Kita tinggal klik aja seperti ini, kita add to promotion. Ini harus kita isi ya sebenarnya.
Oke, ini saya rasa gampang lah, tidak ada yang susah, tinggal ngisi-ngisi aja. Kemudian kalian juga harus mengisi share voucher ya. Ini di beberapa ini di video saya sebelumnya sudah ada saya bikin tuturannya yang lebih lengkap tentang bagaimana bikin seller voucher, bagaimana bikin free shipping, naikkan produk dan lain-lain. Kalian bisa cek video-video saya sebelumnya. Ini yang seller voucher ya, ini wajib kalian bikin agar toko kalian semakin ramai pengunjung ya. Kemudian kalian tinggal klik buat voucher baru di sini. Sama seperti tadi, kalian tinggal isi-isi aja semuanya. Tidak ada yang susah, hanya sedikit tuh. Kalian tinggal klik kirim. Ya. Kemudian free shipping, ya ini juga kalian harus bikin di toko kalian. Buat promosi baru, ini juga udah saya bikin tutorialnya di video-video saya sebelumnya ya. Nama promosi, kalian bikin nama promosinya, jangkanya jangka lama aja, kemudian kondisinya. Ini minimum pembeliannya agar gratis ongkir, seperti itu ya. Kalian bisa bikin rata-ratanya, kalau ini sih perhitungannya dua kali dari rata-rata harga produkmu ya. Rata-rata harga produkku berapa dikali dua? Nah, biasanya itu itulah yang kita bikin di sini di total minimum pembelian. Kemudian kita klik yang gratis ongkos kirim atau yang ini juga bisa. Jadi kalau subsidi ongkos kirim per transaksi ini berlaku ke seluruh Indonesia ya. Jadi misalkan pembelinya dari Papua, dia ongkos kirimnya 50.000. Tapi yang kalau kita mau tanggung hanya 15.000 bisa ya. Jadi nanti kekurangannya akan ditanggung si pembeli, seperti itu. Jadi kita bisa bikin di sini. Di sini kalau kita mau nanggung misalnya 15.000, kita klik 15.000 ya. Jadi jika si pembeli melebihi dari 15.000, makanya otomatis dia akan menambahi ongkirnya, seperti itu. Kemudian anggarannya, kalau mau diisi bisa, kalau nggak dikosongin juga bisa, seperti itu. Ini terapkan ke seluruh toko atau beberapa produk saja. Kalau beberapa produk, kalian harus pilih produknya satu persatu. Kalau seluruh toko, berarti dia semua produk itu kita akan gratis ongkos kirim ya. Jika sudah, tinggal klik kirim di sini. Itu yang free shipping. Kemudian yang produk bayar sponsor, biasanya kalau ini kayaknya berbayar sih, tapi sekarang saya tidak tahu, kayak saya jarang gunakan juga ini. Oh iya, ini ya, kayaknya yang berbayar sih ini, tapi kayaknya kurang sekarang dilajari, kurang di ini nih, kurang diminati. Kemudian naikkan produk. Nah, ini sangat-sangat penting juga karena ini juga gratis, diberikanlah jadwal promo gratis. Jika toko kalian mendapatkan ini, maka kalian akan harus pergunakan. Soalnya kalau ini tidak semua toko dapat kuota naikkan produk ini ya. Jadi ada penilaian-penilaian tertentu dari lajadanya. Saya juga kurang paham bagaimana penilaian. Seperti saya dapat 8 produk ya, naikkan produk. Saya sudah gunakan semuanya nih. Jika kalian dapat, tinggal tambahkan produk di sini aja nih. Kemudian tinggal pilih produk mana yang kalian mau promosiin. Oke ya, gampang lah, tidak ada yang susah. Kemudian dah, itulah untuk fitur-fitur promosi yang ada di Lazada, dan semua itu gratis. Jadi kalian harus gunakan, harus maksimalkan agar penjualan kalian bisa cepat-cepat meningkat ya. Oke, dan juga tips dari saya, kalian harus pantau benar-benar di bisnis analisis. Di sini harus kalian cek barang-barang apa sih yang laku di toko kalian, atau barang apa sih yang sering dikunjungi orang di toko kalian ya. Di sini kita bisa cek yang paling laris di toko saya. Seperti ini, tuh ada tas kertas, ada mahkota, ada plastik. Itulah peringkat tiga besarnya ya untuk hari ini. Dan
Untuk pengunjung paling banyak tas kertas, ada balon dan plastik. Ya, ini untuk pengunjung. Kalau yang tadi buat pendapatannya. Dan kita bisa juga monitor di real time lebih jelas lagi, lebih banyak lagi tuh di sini. Nah, ini ya, ini pendapatan saya hari ini sampai dengan sekarang pukul 19.48. Dan inilah 10 besar pendapatan di toko saya, produk-produk saya ya. Kalian harus sering-sering cek bisnis analisis ini ya. Sini kita bisa bantu dari mulai promosi seperti voucher tadi ya. Voucher nih kita bisa cek di sini tuh, ini voucher-voucher yang saya buat, kita bisa pantau di sini berapa sih yang sudah digunakan dan berapa sih yang sudah dikumpulkan oleh customer-customer. Kita bisa cek di sini semuanya. Ya, oke guys, sampai di sini video kali ini ya. Mudah-mudahan penjualan kalian bisa meningkat dengan fitur-fitur promosi yang ada di Lazada. Oke, sampai jumpa di video berikutnya dan selamat berjualan.